Di balik keterbatasan fisik, sejumlah siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Pemalang berprestasi. Keterampilan membatik, kaligrafi, dan melukis kaca mendapat juara pertama tingkat nasional. Keterbatasan fisik bukan jadi penghalang. Perbedaan juga tak mengurangi semangat mereka. Inilah yang ditunjukkan siswa Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Pemalang, Jawa Tengah. Para siswa antusias ikuti pelatihan keterampilan yang diberikan sekolah. Seperti pelatihan membatik ini. Pola-pola batik yang dibuat dilukis apik oleh siswa sesuai warna-warni batik. Hasilnya, sejumlah karya batik ini meraih juara pertama lomba batik. Selain membatik, ada pula pelatihan melukis kaca. Keterampilan ini juga menjadi daya tarik siswa. Dari keterampilan ini, imajinasi siswa tersalurkan. Lembar demi lembar, lukisan kaca indah dan cantik berhasil mereka gambar. Kemarin juara satu batik, tahun 2012 sama juara 3 kaligraf. Misalnya di sini, katanya banyak itu, banyak keterampilan. Banyak keterampilan. Keterampilan dibanding sekolah lain yang dulu untuk satu gakor. SLB2 sebenarnya paling maju. Pelatihan ini memang jadi kegiatan utama agar siswa siap hidup mandiri di lingkungan masyarakat. Prestasi-prestasi diantaranya ini juara satu batik putra di Donodan tahun 2011 kalau nggak salah. Terus juara tenis meja juara dua, juara tenis meja putri di tahun 2012. Torehan prestasi demi prestasi yang diperoleh jadi harapan besar agar anak-anak disabilitas ini bisa melangkah maju dan berkarya lebih baik demi masa depan bangsa. Triyono Saifullo melaporkan untuk NET.